Wah, Kamponotus arogan. Teman-teman, kembali lagi bersama aku Nino Arfan Hendra. Nah, teman-teman, apa kabar kalian semua? Pastinya sehat selalu kan. Nah, jadi sekarang ini kita lagi kedatangan paket ya. Ini adalah paket semut, tapi ini bukan Dino Mirex Gigas. Ini jadi kemarin waktu aku di grup semut itu ya, waktu aku di grup semut ada yang posting namanya Bang Faris ya, Bang Faris ya. Jadi Bang Faris ini posting katanya dia karena mungkin ini dia kerja, jadi ini dia nggak sempat ngurus hewan peliharaannya, jadi dia posting ke orang grup bagi siapa yang mau nanti dikirimin. Nah, aku langsung aja tanpa banyak basa-basi, ya kan, kapan lagi Hoki datang dua kali nih. Jadi aku langsung chat dia buat anterin ke rumah aku. Dia dari Surabaya via Tiki maksudnya. Aku mau, aku pesan, nanti dia paketin, dan akhirnya sekarang paketnya udah nyampe Tangerang cuma sehari karena emang pakai Tiki Ons. Sengaja ya Ons, soalnya biar aman. Ini kan semut. Semut takutnya kan kena goncangan dikit aja mati dia ya. Takutnya kelamaan malah tambah mati. Dan ya, tanpa banyak basa-basi, sekarang kita mau unboxing. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ya langsung aja kita ke videonya. Yo, halo para tergeng atau subscriber dan Turtle King. Nah, jadi teman-teman, aku cuman mau ngingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan video menarik dari channel Nino Turtle King. Oke teman-teman, thank you tergeng. Gaskeun aja teman-teman, langsung kita buka ya. Pertama-tama di sini kita ini dulu ya. Kita buka dulu. Ah, guntingnya tumpul nih. Ah, akhirnya kebuka juga teman-teman. Wow, ini adalah tampak depannya ya. Nih. Mantap cuk, kena cucuk. Gila, lihat. Hidup no Kamponotus. Wah, benar ini Kamponotusnya udah boom population no. Telurnya sampai ditaruh di outworld-nya. Gila benar. Iris ah. Semoga aja ini ada yang jebol ya, soalnya Kamponotus jago banget. Ini test up ya. Oh iya, ini test up loh, teman. Iya. Nih, yuk kita buka. Nih. Wah, Kamponotus arogan. Ini yang pertama, ada Kamponotus arogan di sini. Lihat cuk, kena cucuk nih, lihat. Pelan-pelan. Mantap ya, aman Kamponotus arogan. Oh, gila, aku seneng banget ini. Lihat ya. Kamponotus arogan first. Kita dapat Kamponotus arogan. Ini taruh mana nih? Ini ya. Terus ini aja ya. Mana? Sini. Ini kita terusin dulu lah. Ini pakai gunting Angel. Yang kedua ini test up-nya apa nih? Kita dapat apa nih? Woi, itu kayak ngambilin buat ganjelan ini dong. Apa kayak gitu? Oke, Odontomachus acculatus atau si trap jauhen. Jadi si Tuking ini, si Tuking takut sama trap jauh karena dia itu sering disengat ya. Tuking kan emang noob, teman-teman. Lihat trap jauh. Masih queen, masih princess. Mantap, kita lanjut ke test up selanjutnya. Ini mah udah beneran mantep ini. Coba kita lihat ini test up selanjutnya apa. Hati-hati, kita bukanya pelan-pelan, takutnya kena goncangan. Ini Kamponotus juga nih. Ini aku nggak tahu iriran apa arogan yang kali ini. Wow, lagi-lagi ini kayaknya
Coba kita bandingin dulu sama yang ini. Ini yang ini kayaknya ya. Kayaknya yang ini. Ini Iri Rans. Oh, mungkin ini dua-duanya Iri Rans. Sorry teman-teman, ini salah nih. Tadi kata aku arogan, sorry salah. Ini Iri Rans, teman-teman. Nih lihat. Oh ya. Soalnya arogan sama Iri Rans itu mirip dan ukurannya pun size-nya tidak selamanya arogan gede. Itu tergantung ini aja ya, tergantung size-nya. Ada yang kecil, ada yang gede noh. Dan ini lihat nih, ini kayaknya masih princess, masih calon ratu padahal enggak, ini udah punya koloni noh, lihat. Mantap, teman-teman. Yang ini 3 worker, yang itu udah berapa tuh? 5 tadi, 5 worker ya. Nih. Mantap. Kita taruh ya. Nih sini. Kita taruh test up selanjutnya. Yuk kita lihat test up selanjutnya ada apa ini. Tebak dong, tebak teman-teman nih. Kalau kalian suka sama video yang aku unboxing gini, makanya tekan tombol like sebanyak-banyaknya ya. Nih. Kalau like-nya banyak kita bikin lagi videonya nih. Ini apa nih? Iri Rans, lagi-lagi Iri Rans. Ini dominannya ke Iri Rans ya. Wah, ini udah ada yang mau jadi ini nih. Udah ada yang mau jadi worker, udah netes tuh. Udah netes teman-teman. Wah gila, ini mental kampo-kamponya ini kuat banget ya. Biasanya kampo itu kalau di perjalanan telur-telurnya dimakan, ini enggak nih. Mau lihat Iri Rans, mantap, ini fertile semua nih. Mantap. Thank you nih ya, BTW thank you buat Bang Faris ya. Nih, paketnya sampai dengan selamat nih. Amazing. Ini masih ada beberapa test up teman-teman. Hati-hati, pelan-pelan. Kita lihat test up ini berikutnya. Ini apa nih? Yang ini agak test up-nya agak gede. Apakah semutnya juga gede atau kecil? Sama di ukurannya. Nah, ini nih. Ini kayaknya nih ya. Ini agak kecil test up-nya teman-teman. Nih, kalau yang ini kayaknya nih ya. Mungkin ya, mungkin. Sorry nih ya kalau salah. Maaf, maaf kalau salah. Ini kayaknya Colobopsis dah. Nih, ini kayaknya Colobopsis atau kampo apa lain ya. Kalau misalnya susu-susu semut nih, susu-susu semut, abang-abang, senior-senior semut bisa tolong ini diidentifikasikan apa ya. Nih, tapi kayaknya ini Colobopsis dah. Soalnya ini, Cok, ini lihat teman-teman. Soalnya ini hitam, hitam full noh. Yang ini bakot mah gak gini. Nih lihat, kecil ini, kecil sendiri kampungnya. Bukan iriran sama arogan nih. Nih kita taruh lagi. Oke, next. Ini apa nih? Ini apaan? Wow. Oh, ini nih teman-teman. Sabar, kita ini reviewnya ntar aja ya. Yang ini reviewnya belakangan. Kita review full test up dulu aja nih. Ini disegel nih. Disegel teman-teman. Guys, coba kita ganjel dulu pakai ini. Woi, pegangin tuh, geng. Takut ngegelinding. Nah, ganjel udah. Nah, sip. Ini kayaknya disegel nih. Apaan? Ini kok disegel. Aku kira disegel. Ini apa nih? Ini apaan, cuy? Oke, ini lagi-lagi Iri Rans. Dominan ke Iri Rans, cuman tadi yang hitam satu itu aku nggak tahu, tapi aku bisa mungkin itu Colobopsis ya. Nanti aku coba tanya ke grup juga nih. Lihat. Mantap. Kita taruh nih. Semakin workernya banyak, semakin kuat mental Queen-nya ya. Karena Queen itu tanpa worker nggak bisa apa-apa juga, teman-teman. Nih. Wop. Wah. Ini apa nih? Oh, ini tube air, test up air buat di sini nih ntar. Jadi ini buat kelembapannya nih. Nih, kita taruh sini dulu nih ya. Kita taruh sini. Ini juga disediain pipa tadi ya. Ini itu buat nyambung-nyambungin ntar kalau misalnya kita punya outlet lagi, kita sambung-sambungin aja nih. Jadi pipanya dapat dua, teman-teman. Ntar, oh ini satu ya buat ngeganjel. Hati-hati pegang dengan untung nggak pecah. Nih. Ini juga ada test up buat air ya. Jadi nggak cuma test up buat di atas, jadi juga ada test up buat kelembapan di sisi-sisi lain ya, teman-teman. Terus selanjutnya dapat apa nih kita? Oke, ternyata cuma pipa-pipa yang di bungkusan kali ini ya, nih. Aman, mantap sekali, teman-teman. Nih. Oke, ini adalah tamu utamanya, teman-teman. Lihat. Pelan-pelan. Awas, hati-hati.
Nih. With whoop. Nah, ini adalah tamu utamanya kita, teman-teman. Formicarium. Ini adalah formicarium yang aku nanti-nantikan dari kemarin ya. Nih, cuma sehari, untung cuma sehari. Jadi aku bisa nunggunya nih. Nih, lihat. Wuh! Lihat ya. Di sini ada, ntar kita reviewnya pas kita stock shoot aja ya. Abis kita selesai ngonten ini, aku bakalan kasih kalian stock shootnya. Nih lihat, queennya mana ini? Ini udah gede banget populasinya nih. Nah, jadi teman-teman, apa sih namanya? Kampo itu emang pertumbuhannya kalau misalnya masih queen doang agak lambat. Tapi kalau misalnya udah segini, pusing. Pusing nih kalau misalnya udah segede gini. Nih, mantep teman-teman. Noh, lihat, queennya mana ya? Queennya nggak kelihatan, udah banyak teman-teman nih. Coba kita potong ya, kita buka nih. Us, ada lagi nih. Sabar, ada tiga ini. Cuk, kena cucuk. Nih, gila teman-teman. Bang Faris, thank you so much, Bang Faris. Terima kasih banyak, no. Mantap benar. Nih lihat, no, lihat ya. Sudah tidak ada arti dari formicarium ini buat Camponotus ya, udah full banget, no. Lihat, aku aja sampai bingung queennya di mana. Ini nyambung. Ini nyambung. Berarti nanti outrotnya kita sambung lagi ya. Ini nyambung data. Wah, mantap banget ya. Nih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video untuk kali ini ya, karena kita tadi udah unboxing semua koloni-koloni semut kita ini. Kita tunggu sampai full dulu test up-nya baru kita pindahin ke sini. Mungkin ini ya, ini nanti kita pindahin di sini aja soalnya udah boom population, udah penuh banget full populasinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan tombol like sebanyak-banyaknya kalau kalian suka video kayak gini ya. Nih, jangan lupa follow IG aku juga ada di sini nih.